Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on. Tristar Cruise Training Center adalah sebuah pusat pendidikan dan pelatihan kerja singkat yang ada di kota Surabaya. Interview adalah proses seleksi yang harus dilalui kebanyakan orang ketika melamar sebuah pekerjaan. Nah, salah satunya adalah interview bagi para calon tenaga kerja di kapal pesiar yang berlangsung di Hysteria Cafe yang berada di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FA3 Surabaya ini. Interview yang diikuti oleh kalangan umum kurang lebih 30 orang ini, mereka akan melakukan interview secara langsung melalui Skype. Kami di sini adalah ada acara final interview sama user Royal Caribbean. Yang Royal Caribbean ini adalah yang membawai 4 perusahaan, yaitu Royal Caribbean sendiri, kedua Celebrity Cruise Line, ketiga Pullman Tour, keempat adalah Azamara. Hari ini kita ada final interview sama user. Di antara pesertanya kurang lebih ada 35 orang. Harapan dan tujuan kami adalah Ratu Oceania Raya ini adalah satu-satunya agensi yang ada di Surabaya, yang mana tujuan kami adalah mempermudah orang-orang Jawa Timur untuk berangkat ke kapal. Intinya adalah biar orang itu mudah, tidak satu mudah untuk apply-nya, mudah untuk waktunya biar tidak terlalu lama ke Jakarta. Terus mereka sangat mudah sekali untuk biar vacation-nya agak mudah. Itu tujuan kami. Jadi tiada lain adalah tujuannya untuk mempermudah orang-orang di Surabaya. Itulah dari kami. Harapan saya adalah Ratu Oceania Raya tetap jaya, dalam artian tetap dalam kondisi seperti kayak gini, dan saya berharap kedepannya lebih bagus lagi dan lebih konsisten, dalam artian untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan tetap dipakai sama pihak company di luar, yaitu Royal, Disney, dan juga Pullman Tour. Disitulah yang kami harapkan. Terima kasih. Selama interview, para peserta yang diikuti oleh kalangan umum, baik laki-laki maupun perempuan ini, juga didampingi praktisi dari kapal pesiar, yaitu Ketut Yasa Wibawa, Marin, dan dosen dari Tristar Cruise Training Center, Yuda Agustian. Selama interview berlangsung, masing-masing calon tenaga kerja di kapal pesiar ini akan melakukan interviewnya melalui Skype atau video call dengan berbahasa Inggris. Ya, saya ingin bekerja di kapal karena saya ingin mensupport keluarga saya dan membantu keluarga saya untuk mendirikan usaha atau membeli sesuatu yang berharga lah buat keluarga saya. Dan saya pun ingin mengelilingi dunia dan melihat sesuatu yang tidak ada di Indonesia. Ya, perasaan saya sebenarnya masih ragu entah itu lulus atau enggak. Tapi perasaan saya cukup lega karena interviewnya lumayan lancar, dan harapan saya semoga saya diterima di pelayaran ini dan bisa bekerja dengan baik. Saya sedang mengikuti interview untuk perekrutan ke kapal pesiar. Alasan saya memilih PT Ratu Oceania Raya karena
Fitera itu adalah salah satu agensi yang terbesar di Indonesia selain SBI, dan lokasinya berada di Surabaya juga. Perasaan saya saat ini cukup tenang dan saya berharap bisa bergabung di cruise line Royal Caribbean Cruise. Terima kasih. Dalam interview ini, tentunya peserta yang lulus nantinya berhak mendapatkan sertifikat dan langsung disalurkan ke perusahaan kapal pesiar ternama yang nantinya melalui Royal Caribbean International. Nah, itulah interview para calon tenaga kerja di kapal pesiar yang berlangsung selama sehari di Histeria Cafe Surabaya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dapat tercapai. Bagi Anda yang berminat menjadi tenaga kerja di kapal pesiar, bisa hubungi alamat dan nomor telepon kami di sini. Shit, I'll be out spending all this money while you sitting around.